Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Tiga anak Najib berkongsi pentas terus perjuangkan keadilan buat bapa. Kuala Lumpur, keadilan terhadap Dato' Seri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara di Penjara Kajang terus diperjuangkan oleh ahli-ahli keluarga dan para penyokong bekas Perdana Menteri itu. Tiga anak Najib, Datuk Muhammad Nizar, Datuk Muhammad Nazifuddin serta Noriana Najwa berkongsi pentas dalam program Demi Najib We Stand By You yang berlangsung pada Sabtu malam. Antaranya menuntut agar bekas Presiden UMNO itu diberikan ruang untuk mendapatkan perbicaraan yang adil selain dikembalikan dengan segera. Muhammad Nizar yang merupakan anak sulung kepada Najib berkata beliau kesal dengan sistem mahkamah yang didakwa tidak dijalankan dengan betul dalam memberikan pembelaan kepada bapanya. Berita hari ini dipetik.